Hasil pertandingan Tottenham Hotspur vs Chelsea, skor 1-2. Chelsea mendulang kemenangan pertama musim ini usai sukses memenangi derby London kontra Tottenham Hotspur dengan skor 2-1 dalam laga pekan kedua yang digelar di Wembley, Minggu, 20/8. Marco Alonso menjadi pahlawan kemenangan The Blues dengan memborong 2 gol. Spurs sempat menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Michy Batshuayi. Bermain di depan pendukung mereka sendiri, Spurs langsung mendominasi permainan sejak menit pertama. Meski demikian, justru Chelsea yang mendapat peluang emas pertama. Sayang sundulan Alvaro Morata masih menyamping dari sasaran. Chelsea pun unggul 1-0 di menit 24 lewat gol indah Alonso. Tendangan bebas melengkung pemain asal Spanyol itu meluncur mulus menjadi gol tanpa bisa dijangkau Hugo Lloris. Spurs memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan di menit 42. Sayang tembakan kaki kanan Harry Kane masih digagalkan tiang gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan Chelsea bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Spurs masih tetap menguasai jalannya laga. Namun pasukan Maurizio Pochettino tetap kesulitan membongkar pertahanan tim tamu. Willian hampir saja menggandakan keunggulan Chelsea di menit 73 andai saja tembakannya dari luar kotak penalti tak digagalkan tiang gawang. Keputusan Antonio Conte memasukkan Batshuayi rupanya membawa kerugian karena bomber asal Belgia itu malah melakukan gol bunuh diri ketika ingin menghalau free kick Christian Eriksen di menit 82. Skor pun kini sama kuat 1-1. Spurs kini mendapat momentum untuk membalikan kedudukan. Namun alih-alih demikian, The Lilling Hites justru harus kembali tertinggal di menit 88. Tembakan keras Alonso gagal diamankan dengan baik oleh Lloris sehingga bola pun meluncur menjadi gol. Skor 2-1 untuk kemenangan Chelsea bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat 11 di papan klasemen. Sementara Spurs harus turun ke posisi 9. Keduanya kini sama-sama mengoleksi 3 poin. Susunan pemain Tottenham, Lloris, Dier, Vertonghen, Alderweireld, Trippier, Janssen 90 kaki, Wanyama, Dembele, Davis, Sissoko 80 kaki, Eriksen, Kane, Ali, Chelsea, Courtois, Christensen, Luiz, Rudiger, Azpilicueta, Kante, Bakayoko, Alonso, Moses, Morata, Batshuayi 79 kaki, Willian, Pedro 78 kaki.